Good Lagi morning, pura-pura Miko. bobo. Ah, iya nih. Morning. Udah siang. Miko. Bangun. Wake up, wake up. Kukuruyo. It's time to school. It's time to play. Let's go. Eh, sini dong. Bobo. Let's go, Miko. We are going to play, Ko. Yuk. Kita mau main, loh. Nanti kita mau main loncat-loncat, loh. Miss Vina hari ini punya cerita tentang tupai, loh, Miko. Mau dengar cerita? Yuk, Miko. Miss Vina mau punya cerita, nih. Miko. Tuh, Miss Vina punya cerita, kok, koma. Yuk. Can you sit down nicely? Yuk, sit down nicely. Let's go. Yuk. Koko. Ih, nanti kita mau main am. Miko nggak usah main am. Babi. Yuk, nggak usah ikut main ya. Yuk, sini. Oke, okay, yuk. Let's go. Come on. Yo. Let's go, Miko. Udah, let's go. Sekolah itu, yuk. Miss Vina punya cerita bagus nih, Miko nih. Nanti kita mau cerita ini nih. Iya. Nih. Cio aja yang sekolah lah kalau bukan mama Miko lah. Tuh, nanti Miss Vina mau cerita ini nih. Miko mau dengar? Wow. Apa itu cucu? Nah, oke. Mau dengar ceritanya? Mau dengar ceritanya? Mau ya? Mulai gambarnya. Mulai gambarnya. Nanti Miss Yuna juga punya lagu. Iya, dia kasih siap satu. Ha. Kamu lagunya. Betul tuh, ha ha ha. Mau enggak? Mau? Nanti Miss Yuna ada lagunya ha ha. Mau lagu ha 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 enggak? Mau? Lagu. Iya, lagu ha ha. Mau ha ha ha? Mau ya? Oke, yuk. Tapi sebelum itu, sebelum kita dengar lagu ha 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 ha, yuk kita nyanyi sama-sama dulu yuk, Miko ya. Let's sing together the good morning song. Oke. Yes. Oke. Let's go. Let's clap our hands. Clap clap clap. Clap 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 clap. Clap clap clap. Good morning. Good morning. To you, and to you, good morning, good morning, to you, and to you, good morning, Miss Steffi, how are you? I'm fine. I'm fine. Okay, thank you, Miss Steffi. Good morning, Nico, how are you? Good morning, Nico, how are you? I'm, jangan kenceng dong, I'm. Okay, wow, so good to hear that. Miko is fine. Okay, good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. Good morning, everybody. How are you? I'm. Bless you. Fine. Oh no. I'm fine. Fine. And okay. Thank you, Miko. Nah, Miko, you want to sing first? Iya, kayaknya Miko pengen banget lagunya hot hot hot. Ya, oke. Kita dengar lagu hot hot dulu deh. Kalau gitu, Miko, after this we are going to hear the hot 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 song. And then we are going to do the calendar, okay? Okay. Okay? Okay. Coba, Miko boleh tutup matanya dulu. Tutup matanya dulu. Close your eyes. Close your eyes. Tutup matanya. Let's count. One. Two. Four. How are you feeling? Five. It is hot. Hot.
about hot and cold. Oke, nah sekarang Miko bantu Miss Vina untuk lihat kalender ya. Oke, can you help Miss Vina to do the calendar? Okay, Miko, help Miss Vina please. Do you know what day is today? Today is Friday. Good job. Today is Friday. Thank you, Miko. Yesterday was Thursday. Yesterday was apa? Thursday. Nanti kita mau main lompat bani. Thursday. Very good. Okay. Now, is there any Mr. Sun at your house? Or ada Mr. Sun nggak kok? Is there any Mr. Sun or not? Is there any Mr. Sun at your house? Ada spider, nanti spider gigit Miko. ada Mr. Sun nggak di luar? Is there any Mr. Sun? Jangan, nggak usah lihat deket. Itu depan lihat ada sun nggak? Today is sunny, rainy or cloudy? Ada ya? Oh ada. Yang mana? So it means today is. Hujan. Hey, yang benar. Sun. Today is. Ini. Hey, yang benar. Apa kok? Hilang. Hilang. Today apa dulu? Iya. Today is. Sunny. Okay. Today is sunny. Okay, Miko, let's sing Mr. Sun song together. Oh, bless you. Bless you. Oh, you still cold? Miko masih bersin-bersin ya? It's okay. Apa ya? Yuk. Let's sing Mr. Sun song. Oh, Mr. Sun. Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind the tree. These little children are asking you to please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Shine down on me, shine. Shine down on me, shine. Shine down on me, shine. Down on me, oh, Mr. Sun, Mr. Sun, Mr. Golden Sun. Yay! Today is sunny. Okay. Yeah. Miko, tadi Miss Vina cerita ya hari ini kalau Miss Vina mau kasih lihat Miko temennya kelinci. Miko, Miss Vina punya cerita nanti tentang temennya kelinci. Nah, Miko tahu kelinci? Miko tahu kelinci? Miko pernah lihat kelinci nggak? Pernah lihat kelinci? Dia pernah lihat rabbit nggak? Di mana? Di pantai. Nah, di pantai. Rabbitnya lagi ngapain? Hah? Swimming. Oh, oke. Okay. Rabbitnya lagi swimming. Nah, sekarang kita mau loncat-loncat seperti seperti kelinci ya, Miko ya. Kalau loncatnya kelinci gimana? Loncatnya kelinci gimana, Miko? Kalau rabbit loncatnya gimana coba? Coba dong, kasih lihat di sana loncatnya gimana? Oh gitu. Oh, wow. Oke. Nah, Miko punya ini di rumah yang udah ditempel? Ayo, mana punya Miko? Udah. Sudah ditempel? Udah. Mana? Oh, iya mana? Lihat. Oh, itu. Oke. Nah, kita mau main loncat-loncat kelinci ya, Miko ya. Kita mau jalan seperti kelinci.
Nah, Miss Wina akan jelaskan dulu nih permainannya, oke? Okay? Nah, Miko, nanti Miss Wina akan minta Miko untuk loncat ke warna yang Miss Wina minta, ya. Setelah Miko loncat di warna yang Miss Wina minta, nanti Miko boleh berdiri satu kaki. Jadi loncat, terus berdiri satu kaki. Oke, jadi contohnya Miss Wina minta Miko loncat di warna biru. Miko loncat di warna biru deh. Nanti setelah itu Miko boleh berdiri satu kaki seperti pesawat. Oke, Miko, are you ready? Bisa ya? Oke, yuk. Miko, boleh tang ting tung Miko? Nih, coba tang ting tung. Miko nanti bilang stop. Miko stop nanti. Nanti Miko stop, bilang ya. Stop ya. Ayo. One, two, three. Oh, Miss Steffi nggak ada. Miss Steffi-nya hilang, Miko. Miko bilang. Miss Steffi-nya hilang. Nggak apa-apa ya. Nanti kita main dulu ya. Sambil tunggu Miss Steffi ya. Oke, yuk Miko. Tang ting tung. Okay. Bilang stop. Miko bilang stop. Miko bilang stop. Bilang stop dulu. Oke. Warna apa ini? Pink. Good job. Oke. Jump to the pink bunny. Miko boleh loncat ya. Loncat di warna pink. Ayo. Warna pink. Loncat. Oke. Good job. Oke. Sekarang berdiri satu kaki. Tunggu. Berdiri satu kaki. Ya, satu kaki kok. Ini kayak mama. Miko, satu kaki. Gimana berdiri satu kaki? Coba. Iya. Oke. Okay. Coba berdiri sendiri. One, two. Very good. Mama. Lama sekali hebat lo. Oke. Okay. Yuk, kita coba lagi. Coba Miko bilang stop. Stop lagi kok. One, two, three. Oh. Mama yang main ya. Kita bilang stop. Stop. Hop. Oke. Okay. Oh. What color is this? Apa itu? Apa? Itu warna apa? Yang benar. Hey. Yang mana warna apa itu? Oke, okay, go find. Oke, okay, go find. Yang mana? Hop. Pintar. Okay. Sekarang berdiri satu kaki. Berdiri satu kaki lagi gimana? Nih kayak mama. Nanti. Berdiri lagi. Gimana? Kayak mama lama ya. Ayo, bisa gak? Coba, Miko bisa? Ya. Oke. Okay. Lama pinter loh, hebat loh. Oke. Okay. Nah, sekarang Miko coba cariin. Miko, Miss Wina gak ada warna oranye. Gak ada warna oranye ya. Mana warna oranye-nya? Miko, kasih tahu. Warna oranye-nya mana? Mana warna oranye-nya? Ambil warna oranye-nya. Mana warna oranye-nya? Aduh, Miss, Miko mau gitu. Oh. Oke, okay, ya udah boleh dulu deh. Boleh dulu ya. Oke, okay, Miss Wina tunggu ya. Welcome back, Miko. Miko jadi? Miko jadi pupuk nggak? Coba tanya sama Miss ya. Tadi jadi pupuk nggak? Enggak. Oh, belum mulus aja ya? Belum sakit perut lagi ya? Ya udah nanti setelah ini nanti Miko boleh pupuk lagi ya. Oke, kalau ngerasa sakit perut sudah nanti boleh langsung kamar mandi, oke? Oke. Yuk, sekarang Miko coba tang ting tung lagi. Tang ting tung lagi. Mana bilang stop dulu stop. Ya. Oh. Warna pink. Warna apa ini? Warna apa itu kok? Yang benar. Yellow. Oke, okay. Yuk sekarang loncat di warna kuning. Go. Jump to the yellow one. Yellow. Ih, si Miko yang benar. Ini antar aja belum lagi mus doang bukan Gara-gara loncat-loncat jadinya kepengen ya Miko ya. Oke, let's go. Oke, udah Miko. Pupnya udah kok. Udah. Oke, yuk.
Nah, Miko, Miko, boleh loncat satu lagi? Satu kali lagi aja ya. Kita loncat satu kali lagi aja ya. Coba loncat di warna merah, Miko. Nanti langsung Miko berdiri. Coba mana, setelah mana, ini. Mana, mau punya cerita. Mana merah? What is red? Oh, red. Oh, yang mana yang red, kok? Miko. Which one is red? Miko, yang mana? Oke, okay. Yang mana? Yang mana ya? Okay. Stop. Coba okay, berdiri satu kaki. Berdiri satu kaki. Coba. Miko. Gatel ya. Berdiri satu kaki coba. Oke, okay. Good job. Nah, sekarang Miko duduk yuk. Miss Vina mau punya cerita nih buat Miko nih. Yo, Miss Vina punya cerita buat Miko. Nah, Oke. Nah, Miko tadi loncat-loncat. Yang loncat-loncat itu tadi siapa namanya? Tadi binatang apa? Tadi ini binatang apa? Gambar itu binatang apa kok? Rabbit. Iya, good job. Nah, sekarang Miss Vina punya cerita nih, Miko. Tentang temennya kelinci. Ya, kita lihat sama-sama ya, Miko ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Miko sudah lihat gambarnya? Sudah ya? Oke. Okay. Semuanya dilepas. Iya, dilepas semuanya ya, Miko ya. Nah, Miko tadi bisa lihat tadi. Akhirnya binatang-binatangnya dikeluarin semua, nggak ditaruh di kandang, ya. Kenapa ya kok nggak boleh ditaruh di kandang? Karena ada beberapa binatang yang hidupnya di luar, Miko. Ada yang di pohon, ada yang di hutan, gitu. Nah, jadinya mereka lebih suka tinggal di alam liar. Tapi, Miko, ada beberapa binatang nih yang di kandang. Seperti anjing sama kucing, ya. Anjing sama kucing tidurnya di kandang. Tapi kandangnya itu terbuka, ya. Dan ditutup, ya. Iya, soalnya kasihan kalau di kandang terus. Nanti nggak bisa main, deh. Itu. Nah, tadi, Miko, bisa lihat tadi yang di dalam cerita ini namanya siapa, ya, yang perempuan? Ada siapa? Cucu. Iya, cucu. Ada yang guru. Ada apa? Dia. Ya, nih, lihat nih. Miko, cucu ketemu siapa ya ini ya? Tuh, cucu ketemu siapa ini? Itu namanya apa nih? Tuh. Adolfa. Ini gambar, ini namanya binatangnya apa? Nih, namanya siapa? Tuh? Tupai. Tupai. Tupai, ya cucu ketemu tupai. Loh, kenapa tupainya kok sedih, Miko? Apanya yang sakit? Terus takut ada banyak. Apanya yang sakit, Miko? Wah, apa yang sakit? Ta? Apanya? Ta? Tangannya sakit ya? Tangannya. Tangannya sakit tuh kok. Iya, tangannya sakit. Terus cucu akhirnya bawa tupainya kemana ya? Dibawa sama cucu kemana tadi? Ke? Ini siapa? Miko. Tuh, tupainya dibawa kemana kok? Dibawa kemana ini? Kemana kok? Ke dokter. Iya, dokter. Dikasih apa sama dokter, Miko? Dikasih dokter apa? Tupainya dikasih apa? Obat, dia betul sekali. Dikasih obat, ya. Tuh, sama dokter yang kasihan tuh, dikasih obat. Jadinya, boleh nggak kalau kita menyakiti binatang? Boleh nggak? Boleh nggak kita menyakiti binatang? Boleh nggak kita pukul binatang kok? Apa? Boleh nggak pukul binatang? Boleh. Hah? Nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Kenapa ya, Miss Tevi ya? Kita nggak boleh pukul binatang? Karena binatangnya juga bisa ngerasain sakit.
Dia kan makhluk hidup juga kok. Kalau dipukul sakit tau. Betul. Tuh. Oh, kayak mama pukul dipukul sakit gak? Binatang dipukul juga sakit. Nah, binatangnya bisa sakit Miko kalau dipukul. Jadi kita harus menjaga binatang juga ya. Nah, kalau binatang selain kita jaga, siapa lagi yang kita jaga? Tumbuhan kita jaga gak? Iya, pohon juga kita jaga ya. Iya, nggak boleh dicabut-cabut ya. Nggak boleh dicabut-cabut, betul. Nggak boleh dicabut-cabut, nggak boleh dirusak ya. Soalnya kita juga perlu tumbuhan ya. Nah, tumbuhan, binatang, tanah, air. Nah, Miko perlu semuanya itu. Karena apa? Nih, Miss Fina kasih tahu. Karena, nih Miko bisa lihat nih. Tuh. Wah, ini gambar apa Miko? Iya, gambar mu atau gambar sapi ya. Nah, sapinya makan apa? Mana sapinya? Kok belum keluar gambarnya? Oh, belum keluar? Oke. Belum nih. Kita tunggu sebentar. Sudah? Tuh. Oke, nah di sini Miko bisa lihat nih, ini gambarnya apa nih? Binatang apa tuh? Sisi. Wow. Hah? Hai. Pohon. Iya, binatang sapi ya. Sapi. Pohon. Pohonnya butuh apa ya? Iya. Bye. Oke, Miko bisa dengar Miss Fina? Bye. Halo. Bisa? Oh, bisa. Oke. Nah, Miss Fina jelasin lagi ya Miko ya. Nah, di sini Miko bisa lihat ada tumbuhan Miko. Nah, itu perlu tanah agar tumbuhan bisa jadi besar ya. Karena kalau nggak ada tanah, tumbuhannya nggak bisa jadi besar deh ya. Tanah. Iya, tanah. Nah, lalu di sini ada rumput yang tumbuh dari tanah. Nah, rumputnya dimakan sama siapa? Sama? Sapi ya. Dimakan sama sapi. Nah, lalu dimakan sama sapi. Lalu di situ Miko kalau makanan, kalau Miko perlu makan daging enggak ya? Tuh, rumput dimakan sama siapa? Ya, sapi kau. Buat manusia. Miko minum susu? Miko minum susu enggak? Iya. Susu? Ya, minum susu nggak kok? Iya, Miko minum susu. Iya, Miko makan daging. Iya, Miko makan daging. Iya. Biar? Iya. Mama itu pokok punya lagi sekolah. Jadi tumbuhan, binatang, saling membutuhkan ya. Ada B. Iya, ada B, betul. Ada B. Dan benar-benar saling membutuhkan. Silakan. Iya, wah, terima kasih Miss Steffi. Nah, betul kata Miss Steffi. Benar sekali kalau binatang, tumbuhan, manusia itu saling membutuhkan ya. Jadi, ikan
Ikan butuh air. Ikannya butuh air, Miko, agar bisa hidup ya. Lalu manusia butuh ikan deh untuk dimakan biar jadi kenyang ya, biar nggak lapar. Begitu Miko. Jadi Miko, karena kita semua saling membutuhkan. Jangan begitu. Benda mati dan juga benda hidup saling membutuhkan. Jadi kita harus menjaga lingkungan, ya. Mama ini. Kalau Miko, boleh nggak kita buang sampah di tanah? Boleh buang sampah di tanah? Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Iya, soalnya kalau kita buang sampah di tanah, nanti tumbuhannya nggak bisa jadi besar ya, Miss ya. Nanti Miko nggak bisa makan sayuran. Kasian nanti sapinya juga nggak bisa makan rumput. Begitu ya. Jadi Miko harus jaga lingkungan ya. Dengan tadi apa? Tidak buang sampah sembarangan. Lalu menjaga tumbuh-tumbuhan juga ya. Oke. Oke, Miko. Our first session is finished. Later we will see you again on second session ya. Kita mau main sama telur ya. Oke. Miko boleh siapkan telur, garam dan juga airnya ya. Oke. Oke, see you at 11, Miko. Bye-bye. See you, bilang. See you. Iya, see you. See you.